Hai guys, inilah keseruan kita ngajak Gibran jalan-jalan ke bersama omnya ke KFC daerah Rawamangun. Nih guys, lokasinya di depan jalan raya gitu, strategis, terus tempat parkirnya ada luas guys. Nih, kita beli KFC Cakil Meals, dapetnya hadiahnya ini nih guys, Baby Shark, sambil nyuapin Gibran yang lagi sakit biar mau makan guys. Awas. By the way, ini kali kedua kita keluar rumah terus makan di luar setelah new normal. Nah, tempatnya disilang gini guys. Tuh, ada tanda-tandanya kan? Tapi karena kita keluarga, ya nggak usah kali ya pakai tanda-tanda kayak gitu. Nih guys, cara mainannya diputer nih guys, biar dia nyala guys. Lihat Gibran, Gibran, Gibran lah tuh, nyala agak dek. Itu nyala tuh, lihat itunya tuh. Tuh guys, gampang kan? By the way guys, ini keponakan kita ya guys. Dia bawa mainan nih guys. Namanya apa deh mainannya dek? Warna apa itu? Warna apa? Warna merah guys. Gibran umur 3 tahun sudah mengenal warna guys. Dia juga udah bisa menghitung 1 sampai 10 sampai 15 deh kayaknya. Dia juga udah bisa baca mengaji gitu guys, alif bata sa gitu guys sampai ya. Sehari-harinya Gibran ini sama kita guys, sama omnya, sama mbahnya. Adek kotor dek, jangan dekat-dekat situ Gibran. Yang satu gambar, yang satu warnanya warna apa itu? Warna ada merahnya ya? Namanya apa ini? Itu namanya apa? Ultraman Ginga. Emang kita ayam kan? By the way guys, harga ini
KFC-nya ada di Balai Pustaka Rawamangun ya guys, Jakarta Timur. Harganya worth it kok guys. Nih, dapet. Udah habis nih guys, sorry ya. Ovaltine-nya udah habis. Ukurannya 200 mili. Oh iya tuh. Terus satu ayam ini. Sorry guys, udah habis. Paha tuh sama satu nasi plus mainannya guys. Nih, dapatnya harganya worth it lah guys. Nih. Harganya worth it. Harganya worth it guys nih ya. Harganya totalnya itu sebelumnya 34.545. Terus setelah 10% ya pajaknya jadi 38.500 nih guys. Terus untuk tempat makannya pun luas guys, terserah guys mau beli yang di daerah mana, ada di dalam ya guys. Kalau di luar ini kan untuk smoking area ya guys. Tapi keadaannya sih sepi ya guys, gak terlalu banyak sih. Ada tempat parkirnya ya, cukup lah guys untuk motor, terus tempat mobil, parkir mobilnya. Terus di depan jalan raya pula guys nih ya. Sampingnya itu guys ya, itu tip top Rawamangun. Terus di depannya itu ada apotik guys. Namanya Apotek Rini. By the way guys, yang mau bawa anak-anak lagi susah makan nih. Karena kan namanya anak-anak ya guys. Kadang dia pengen makan, karena pengen enggak bisa lo guys bawa ke sini, bisa bikin dia seneng gitu guys di masa new normal yang kadang-kadang kita juga nih. Hai, ibaratnya duduk. Kita semua pakai masker ya guys ini, karena di masanya normal ini. Minum dulu adanya nih. Di Bran pun pakai masker guys, mau keluar dibuka karena pas lagi mau makan aja ya guys. Nih omnya pun juga pakai masker guys, tante Ayunya pun juga pakai masker ya guys, cuman hanya megang nih guys sambil nyuapin Gibrannya guys. Kalau lihat anak ini senyum guys, ada apa tuh dek? Truk es krim ya dek? Es krim diamond. Satu empire. Mau? Aku salah mau? Iya. Ini kayaknya salah satu suppliernya KFC ya guys ya, untuk produk untuk es krimnya ya. Soalnya dia tuh bawa barangnya ke KFC gitu guys. Iya ya dong. Hilangnya dulu. Jangan. Oh, situ. Jangan megang-megang apa-apa ya Gibran, samping-samping jangan. Hai Gibran, makan apa ini? Ayam ya? Dimakan dulu. Gimana?
Kita kayak bisa pintar. Gibahnya makanya pintar nih, guys. Mamam ayam. By the way guys, dia kalau di rumah itu aktif banget kalau dia sehat ya guys. Bolak-balik. Kayak gini-gini nih guys, kadang dia itu suka setel kayak Ultraman gitu deh, ada yang buat nari-nari gitu guys. Terus dia nari-nari gitu guys sesuai dengan gerakannya. Kayaknya kalau nyuapin pakai nggak pakai tangan gak enak ya guys, gimana gitu, ada yang kurang gitu. Apalagi kan dia meskipun dia bisa makan sendiri, tapi kan masih ada tulangnya gitu, jadi masih butuh nyuapin pakai tangan gitu guys. Itu warna apa? Itu warna apa? Iya benar, benar. Dia udah kenal warna guys, semua warna dia udah hafal. Jangan, jangan. Nih, pupus, meong.